Billy Syahputra blak-blakan, sebut dirinya tak takut sama Chris Hatta. Sosok Billy Syahputra mengungkapkan dirinya tidak takut dengan Chris Hatta. Hal tersebut diketahui dari tayangan video YouTube channel Trans7 Official. Di video itu, Billy tampak bersama Hilda dan Melanie Ricardo di acara bukan talk show biasa. Billy terlihat diberikan beberapa pertanyaan dari sosok Pak Bos di acara itu. Seandainya Billy bisa tatap muka dengan Chris Hatta, apa yang disampaikan, tanyanya. Kamu jangan bermain-main dengan hukum karena itu sangat bahaya buat diri kamu sendiri, tegas Billy. Andai Hilda selingkuh, Billy lakukan apa, ungkap Pak Bos. Nangis, pakai ditanya, imbuh Billy, kamu jangan bermain-main dengan hukum karena itu sangat bahaya buat diri kamu sendiri, tegas Billy. Andai Hilda selingkuh, Billy lakukan apa, ungkap Pak Bos. Nangis, pakai ditanya, imbuh Billy. Bahkan, Billy mendapatkan pertanyaan apabila Hilda kembali dengan Chris Hatta, apa yang akan dilakukannya. Billy mengungkapkan kalau dirinya akan menerima keputusan itu. Mungkin itu udah jalannya, terima aja, tukas Billy. Usai mendapatkan beragam pertanyaan itu, Melanie Ricardo selaku host di acara itu menegaskan Billy apakah dirinya yakin akan menyampaikan pesan yang sama ketika bertatap langsung dengan Chris Hatta. Lo gak takut sama Chris Hatta, selidik Melanie. Tak disangka, Billy mengungkapkan kalau dirinya hanya takut kepada Allah SWT. Bahkan, ia menegaskan meski badan Chris Hatta besar namun hatinya tampak seperti Hello Kitty. Badan gede kalau hati Hello Kitty buat apa, kata Billy. Hingga kini diketahui Chris Hatta dan Billy Syahputra hanya melemparkan beragam statement ke media, tak pernah bertemu secara langsung. Perseteruan keduanya tampak semakin memanas dan belum terselesaikan. Sebelumnya Chris Hatta pernah menyatakan kalau sosok Billy sebagai setengah perempuan. Jadi gini, dia, Chris Hatta, pernah kasih statement ke teman-teman wartawan, katanya Billy ini setengah perempuan, ujar Billy, Jumat, 4 Mei 2018. Billy menceritakan bila tim televisi di tempatnya mengisi acara, pernah mengundang Chris Hatta untuk hadir sebagai bintang tamu. Namun menurut penuturannya, Chris Hatta menolak untuk hadir karena acara tersebut dipandu oleh Billy. Ketika di acara Billy, yang ada Billy-nya setiap hari, dari pihak TV, kaptennya cowok ini nggak mau ada Bang Billy, jelas Billy. Karena hal tersebut, Billy merasa bingung. Menurutnya mengapa Chris mengatakan dirinya setengah perempuan, namun ketika ia ajak untuk bertemu Chris malah menolak. Sekarang gini pertanyaan Billy, kenapa lo gembar-gembor di televisi lo bilang gua laki-laki setengah perempuan, secara lo enggak pernah mau ketemu sama gua, jelas Billy. Adik dari Abdul Syahputra itu menantang Chris untuk bertemu langsung dengan dirinya. Billy mengatakan bila Chris memang tidak bersalah, harusnya Chris bersedia untuk bertatap muka langsung. Kalau lo ngerasa lo enggak bersalah, lo ketemu sama gua, ujar Billy. Tak sekedar bertemu, Billy juga menantang Chris Hatta untuk berbicara dengannya secara jantan. Kita ngomong secara gentleman, kita ngomong secara apa adanya, kata Billy. Kekasih Hilda itu ingin memperjelas sebenarnya konflik apa yang terjadi antara dirinya dan Chris. Apa yang terjadi dalam permasalahan ini, ucap Billy di akhir wawancara. Pria 27 tahun itu kembali menegaskan, apabila Chris tidak merasa bersalah, harusnya ia bersedia bertemu dan berbicara langsung padanya. Kalau dia ngerasa enggak bersalah, kita ketemu, kita ngobrol, gua pengen tanya banyak hal, jelas Billy.